Terima kasih untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Jadi pada hari ini kita Satreskrim Polres Lubuk Linggau melakukan press release terhadap pencurian kendaraan bermotor terutama di daerah TKP-nya itu kebanyakan adalah masjid. Sofian Hadi ini adalah warga Banyuasin. Warga Musi Banyuasin yang ngontrak di Lubuk Linggau beserta seorang rekan lainnya sama dari Banyuasin juga yang saat ini masih DPO inisial R. Raden, Raden namanya. Ya, jadi CB mereka mengontrak kemudian melakukan mapping, patroli ke di wilayah Lubuk Linggau untuk mencari sasaran terutama kendaraan bermotor di masjid. Spesialis masjid saya sebut ini. Tapi tidak hanya di masjid, ada juga rumah yang di setelah kita melakukan penyelidikan dan investigasi di lapangan, kita dapatkan ada 10 TKP di Lubuk Linggau sampai dengan saat ini. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah, karena tadi Polsek Selatan juga sudah berkoordinasi dengan kita. Kemungkinan akan bertambah TKP dari kejahatan yang dilakukan oleh Sofian Hadi dan kawan-kawan. Adapun Sofian Hadi ini berhasil kita tangkap kemarin di depan Delidos. Di depan Delidos, pada saat yang bersangkutan berserta rekannya akan melancarkan aksi pencurian kendaraan sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Jadi CB-nya ini adalah ngete kunci motor yang terparkir. Saat itu berhasil kita tangkap karena dari awal penyelidikan kita sudah mengetahui identitas terhadap si tersangka ini. Dan sekitar hari Sabtu, akhirnya Sofian Hadi berhasil kita amankan di depan Delidos, segera tangkap. Namun satu rekan lainnya berhasil melarikan diri dengan kunci T. Ini kunci T-nya ini ada sekitar 10 buah yang sengaja dibuat. Adapun kunci T ini bukan hanya untuk sepeda motor, bisa juga dipergunakan berdasarkan hasil penyelidikan kita untuk kendaraan R4. Jadi ini profesional. Ada beberapa kunci T yang sudah bengkok yang diakui oleh tersangka, kunci T tersebut sudah digunakan beberapa kali. Ini kunci T-nya. Ini ada juga sajam yang dipersiapkan tersangka hasil pendalaman kita apabila kepergok atau melawan ini akan digunakan. Ada juga ketapel. Ketapel ini menurut pengakuan tersangka milik rekannya si Raden. Ini juga merupakan alat pendukung mereka, tapi untuk di wilayah hukum Lubuk Linggau belum pernah digunakan ini. Mungkin untuk di TKP lainnya di luar Lubuk Linggau. Untuk si tersangka sendiri itu waktu ya, untuk si komotor ya, pakai kunci T. Yang paling susah tuh mana motor posisinya? Posisinya mana? Kalau stangnya yang diputar tuh masih bisa. Stang. Kunci stangnya arah, maksudnya arah yang biasa. Apa ke kiri apa kanan? Bisa galau ya? Bisa galau. Tidak. Yang agak susah mau mana? Dagati. Sama motor kedembok ada galak. Kalau yang ada sama cak motong. Kalau motor yang ada tutupnya tuh cak mana? Yang kuncinya ada tutup masih bisa juga. Hah? Udah bisa buka ya? Kalau kuncinya sudah diganti dengan kunci rumah tuh, bisa kamu jebol juga? Bisa. Hah? Bisa. Kenapa tidak bisa? Anak kuncinya lain. Ya. Terus kalau motor sudah digembok tuh masih bisa maling tuh cak mana? Tidak bisa. Kamu tidak bisa? Ya. Tapi kawan-kawan ada yang bisa tak? Ada yang bisa. Oh, jadi kalau yang ada tutup tidak bisa deh ya? Tidak bisa. Oh, kupikir kamu bawa anu untuk pembukanya tuh tidak ya? Sejarah. Berapa kali kamu mau itu? Desa wisata. Ya, sekali. Artinya kamu pakai Cina datang ya. Salat panjang. Ya. Kecen dan salat. Ya. Kedua tuh. Sendiri. Tewa. Cepat aduh, ini tapi motornya kamu milih tak? Apoki atau Mio? Apa yang paling kamu senang? Repo. Apa yang milih Repo? Mudah. Aku banyak ingat. Jualnya kemana kamu? 2 juta. 2 juta. Kemana jualnya? Ke arah Sekayu. Oh, balik arah kamu sana ya?
intinya